5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia. So, okay, kita layan videonya. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi, seperti biasa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang hadir di channel saya hari ini, iaitu channel Dolah Check Channel. Jadi saya dengan kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua, dan juga saya berterima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir. So seperti biasa, saya memang selalu membuat video reaction sekarang, video reaction yang videonya saya ambil dari Indonesia dan juga dari Malaysia. So harap rakan-rakan support saya. Okay. Okey, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua merik sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh rakyat jelata ni, saya memang pernah merik video yang dibuat oleh rakyat jelata ni. So dengan kesempatan ini saya ingin memohon kebenaran untuk saya merikkan video ni, video yang bertajuk 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia. So okey, kita layan videonya. 1 2 3 layan. Kita nak tengok 5 hal ni. 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Indonesia 5 hal yang Indonesia lebih maju dari Malaysia. Memang pun. Memang Indonesia sekarang lebih maju daripada Indonesia. Kita sangat bersyukur kerana di Asia Tenggara ni makin banyak negara-negara maju. Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Oh, betul. Rakyat Malaysia ni rata-rata mahu perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan, kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mahu perubahan. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini adalah wilayah perdagangan penting sejak abad 7 hingga saat ini. Wilayah Indonesia yang strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di era Kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara ini begitu sangat luas hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Dan itulah kenapa sebenarnya Indonesia dan Malaysia punya kesamaan dan sedikit perbedaan. Indonesia dan Malaysia dahulu merupakan negara serumpun. Jadi tak heran jika orang-orang Eropa sangat sulit untuk membedakan antara orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia. Memang banyak lagi persamaan di antara kedua negara ini. Antara kedua negara ini. Kemiripan itu misalnya dalam hal aspek bahasa, aspek budaya, ras, serta adat istiadat. Akhir-akhir ini, banyak rakyat Malaysia yang sangat begitu kagum atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Yaitu sejak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kekaguman itu diungkapkan secara gamblang oleh akun-akun YouTube milik warga Malaysia. Seperti Koirul Channel, Brosur Channel, Adifasa Eren, Drama Politikus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan inilah 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia, yang berhasil raih jelata rangkum yang membuat Indonesia lebih maju sumber dari Malaysia. So kita tengok. 1. Pemerintahan yang baik. Warga Malaysia menganggap
Indonesia selama dalam pemerintahan Presiden Jokowi memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter dari sebuah bangsa yang maju dan adidaya. Kecekatan Indonesia dalam penanganan suatu masalah juga terkesan sangat cepat. Ini dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat Malaysia sangat begitu heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tidak diberlakukannya lockdown total pada seluruh sektor di tanah air. Namun, pemerintah Indonesia malah memilih strategi pembatasan sosial saja, bukan skala besar yang atau PSBB. Nyatanya, strategi ini dianggap lebih berhasil dari strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah di Malaysia. Pemerintah Indonesia dianggap lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani pandemi tersebut. Bahkan cara ini dinilai bisa menyelamatkan sektor ekonomi yang lebih baik dari Malaysia. Oh, mantap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi juga disebut-sebut oleh banyak pengamat di Malaysia terbukti lebih unggul dari negara mereka. 2. Banyak investor yang keluar dari Malaysia. Menurut Jomari Mukhtar dan Amanda Yeo, peneliti di Emir Syek Malaysia, ketidakstabilan politik di Malaysia membuat banyak investor tidak mau berinvestasi di negara itu. Apple dan Samsung misalnya. Kedua pabrikan seluler itu lebih memilih Indonesia serta Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Bahkan yang paling memukul negara Malaysia adalah perusahaan Hyundai yang berencana memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Hyundai. Banyaknya investor yang angkat kaki dari negeri berjuluk Harimau Malaya inilah yang diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di negara itu. Masyarakat Malaysia menilai Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dinilai sangat begitu efektif meningkatkan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. 3. Adanya digitalisasi UMKM. Tren digitalisasi UMKM di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dengan begitu spektakuler. UMKM Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik secara penjualan ekspor maupun penjualan dalam memang negeri. Sangat banyak. Apa tuh dia punya investor yang masuk ke Indonesia? Hal ini berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan strategis. Digitalisasi ini dinilai merupakan salah satu kunci untuk memajukan sektor UMKM agar sesuai dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 4. Vaksinasi di Indonesia lebih baik dari Malaysia. Untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin, pemerintah Malaysia membutuhkan waktu sekitar 5,8 tahun. Hal tersebut dinilai berbeda dengan Indonesia. Untuk 75%. Di negeri Indonesia, hanya membutuhkan waktu sekitar 4,6 tahun untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin. Masyarakat Malaysia menilai vaksinasi saat ini dinilai adalah langkah penting yang harus digalakkan oleh pemerintah Malaysia dalam mengatasi pandemi yang benar-benar mengacaukan ekonomi negaranya. 5. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai lebih maju secara ekonomi oleh masyarakat Malaysia. Tidak dipungkiri, bahan-bahan pokok kebutuhan di Indonesia jauh lebih murah daripada pokok di Malaysia. Lebih murah dari Malaysia. Dan bukan masyarakat Malaysia saja yang mengakui hal ini. PM Malaysia Mahathir Mohamad pernah berkata, sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia kali pertama lebih maju dari Malaysia. Dari ekonomi dan keuangan, lebih baik dari Indonesia. Ini disebabkan karena diurus oleh orang yang paham ekonomi. Indonesia bukanlah negara yang mudah karena terdapat 17.000 pulau. Demikianlah 5 hal yang membuat Indonesia bisa lebih maju dari Malaysia menurut warga Malaysia. Memang betul. Semoga apa yang diperkatakan dalam video positif ini. Demo hal bisa Indonesia membuat yang warga Indonesia semakin semangat untuk memajukan tumpah darahnya dan mungkin saja hal ini
bisa menginspirasi kebijakan di pemerintahan negara tetangga kita, Malaysia. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam. Wow, kita dari Punjab jelata. Menarik apa tu lima hal Indonesia yang dikagumi oleh oleh Malaysia, warga Malaysia tadi. Yang ni video ni dibuat oleh apa tu rakyat jelata. So kita sama fikirkan kebetul yang boleh jadi apa tu contoh kita yang boleh diikuti kita adalah yang perkara-perkara yang baik dan jadi perkara-perkara yang tak elok tu kita tepi, kita tolak dan kita jangan teladani. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ni, dan bagi rakan yang baru hadir tu yang baru saja mengklik channel saya ni, saya sangat berterima kasih. So dengan ini saya memohon kepada rakan yang baru hadir tu, please tolong subscribe channel saya ni, tolong tekan loceng notifikasinya supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video-video terkini dari saya. So dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan selalu hadir yang selalu menyokong saya dan yang selalu mendukung saya di channel saya ini. Hanya Tuhan saya yang sahaja yang boleh menolong ataupun membantu ataupun membalas jasa baik anda semua. So dengan kesempatan ini tadi saya berdoa untuk kita semua, untuk rakan yang baru hadir dan rakan yang selalu hadir, supaya kita selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur, dijauhi dari apa jua malapetaka, dimurahkan rezeki dan kita sentiasa sehat, supaya kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas ataupun aktiviti-aktiviti harian kita. So kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita, dan kita semua berdoa untuk kesejahteraan keseluruhannya. Amin amin ya rabbi alamin. Okey, itu aja. Okey, peace bro. Assalamualaikum.